Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, sahabat Topik Kembar, sahabat YouTube, dimanapun sahabat berada, semoga sahabat diberikan kesehatan selalu, kesehatan jasmani dan rohani, serta diberikan keselamatan dunia dan akhirat dan dipanjangkan umurnya, amin. Oke, video kali ini Papi mau ganti headlamp Pajero All New ya. Keluhan dengan lampu LED-nya redup kiri kanan, kemudian kadang-kadang juga dia bisa mati sendiri ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, mohon buat yang baru gabung, teman-teman sahabat Topik Kembar, tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Semoga perbuatan baik sahabat semua diberikan balasan yang baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum lanjut, kita cek dulu ya untuk bagian lampunya. Untuk bagian lampunya dia redup banget ya. Ini redup banget ya untuk bagian kanan. Kemudian kita lihat untuk bagian kiri ya. Untuk bagian kiri ini redup banget. Oke, lanjut untuk cara pembongkarannya. Oke, kita lakukan untuk pelepasan ya. Kemudian setelah ini kita lepas untuk bagian grill ya. Front grillnya kita lepas. Ini kita lepas untuk bagian lock yang atas ini ya. Atas ini, kemudian atas ini ya. Cukup dua aja yang dilepas. Kemudian kita tarik bagian grillnya. Jadi masukin sini, bisa. Kalau nggak dorong dari dalam. Oke. Oke. Cepat. Ya. Kita buka dulu bagian belah kiri ya. Oke. Kita buka bagian ini, baut ini lepas. S10 ini lepas. Enggak apa-apa. Jadi putus tirat. Ini depan ini lepas nih. Posisi ini dipotong-potong kan? Ya, lepas aja dulu. Kemudian bagian sana satu. Ini yang ini lepas ya, teman-teman ya. Setelah itu yang ini dilepas. Oke, nanti lanjut untuk pembongkarannya ya. Oke, setelah ini dilepas, bagian baut-bautnya dilepas. Kemudian kita lepas untuk bagian bawah sini ya, teman-teman ya. Nih, bautnya kita lepas untuk bagian dalam untuk buka cover ini ya. Nih, dibuka semua ini. Lanjut kita tarik bagian bawah ya setelah dilepas. Nah, seperti ini ya. Kemudian nanti kita lepas bagian baut 10 bagian dalam. Nih. Ya. Kunci T10. Ini yang atas. Oke, setelah kita lepas, kemudian nanti kita lepas bagian headlampnya ya. Nah, oke, nanti kita lepas untuk bagian headlamp. Sebelum lepas, kita lepas bagian soket di bagian dalam ya. Untuk soket headlampnya kita lepas. Ini atas yang bawah ya. Ini cuma dua soket ya, kita lepas. Oke, lanjut untuk pelepasan lampu headlamp ya. Sini aja. Udah, mau lepas ini ya.
Oke, teman-teman, ini sudah kita lepas ya. Setelah itu kita cek untuk bagian barang yang baru. Woi, enggak ada otak kamu, Ricky. Ini untuk barang yang baru ya. Oke, yang barang yang baru. Keluarin aja nah. Ini harganya 10.450 ya. Kiri kanan satu untuk harga 10.450. Kalau 2 berarti 20.900. Oke. Kemudian ini kita putar bawah. Oke, teman-teman. Setelah ini lanjut kita untuk pemasangan ya. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk pemasangan headlamp ya untuk bagian sebelah kiri. Oke, teman-teman, ini sudah terpasang ya. Untuk bagian ininya sudah terpasang, lalu kita rapikan untuk pemasangan baut, kemudian untuk pemasangan bagian front fender ya. Oke, teman-teman, lanjut untuk pemasangan ini ya. Jadi ada caranya kita tarik untuk bagian bawah. Ini mah. Sudah terpasang ya. Setelah ini kita pasang baut untuk bagian depan, tapi nanti ya setelah pemasangan yang sebelah kiri itu kita pasang. Oke, teman-teman, seperti itu ya caranya pembongkarannya, sangat mudah. Intinya kita harus hati-hati di bagian sini ya. Bagian sini kalau tidak hati-hati bisa lecet nih lampunya kalau kena ujung ini. Oke, teman-teman, caranya seperti itu ya. Oke, untuk teman-teman semua, cara pemasangan lampunya seperti itu ya. Jadi untuk pemasangan di bagian sebelah kiri itu sama saja caranya seperti barusan ya. Jadi harus hati-hati untuk pemasangannya, karena lampunya bukan lampu yang murah ya. Ini harganya 10.450, ya lumayan lah buat beli motor satu. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk pemasangan headlamp Pajero All New yang sebelah kiri ya. Untuk bagian yang lama sudah dilepas. Untuk bagian lama yang sudah dilepas ya. Untuk bagian bawah juga sudah dilepas. Setelah ini kita lakukan untuk pemasangan headlamp yang baru. Oke, ini dia barangnya ya. Masih mulus jos, teman-teman. Oke, lanjut pemasangan. Yuk. Sabar, coy. Ini rusak 1 juta ini. Sampai tua aku nanya nego. Barang murah. Nah.
pasangan. Oke teman-teman, untuk pemasangan lampunya sudah selesai ya. Nih sudah selesai, nanti coba kita hidupkan kalau sudah rapi-rapi ya. Ya tinggal pemasangan bautnya yang lain-lain. Oke lanjut. Oke ini dia sahabat ya, untuk pemasangan lampunya sudah selesai ya. Nih untuk bagian lampunya udah bagus. Oke, nah seperti itu caranya teman-teman ya, cara pemasangannya. Sama semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.